Okay, guys, sekarang kita lagi menuju air terjun. Ini jalan kayak air terjun. Kita lagi mau arah-arah air terjun, guys. Air terjun ini di bagian paling pojok atas. Jadi kita harus melewati jalan atas. Kebetulan di bawah lagi arus deras. Oke, sudah. Coba Andre bisa lihat gimana? Nah, ini di depan. Kalau satu ekor teman mantembus sini, Moses Merani. Okay, guys, ini kali-kali yang kita harus melewati untuk sampai ke air terjun. Bersama rekan-rekan saya di depan ada Ino. Guys, ini kalinya, guys. Kita harus ke celana lagi, guys. Wow, guys, airnya sangat keras, guys. Untuk melewati itu harus perjuangan yang keras. Seperti masa-masa sekolahku dulu, harus butuh perjuangan sampai hingga sukses. Oke. Wah, ini udah bunyi jangkrik-jangkrik. Kita harus cepat karena kita ada udah mau menuju di atas nih, guys. Nah, kita harus menyeberang lagi, guys. Medannya sulit, guys. Kita berjalan terus, guys. Berlari dan berlari. Okay, guys. Memang harus butuh perjuangan yang keras, guys. Perjuangan untuk sampai ke air terjun tidaklah begitu mudah karena kita harus melewati beberapa rintangan lagi. Bisa Anda lihat di sini, ini batu-batu sangat licin dan arusnya begitu deras. Oke, guys, jangan lupa komen, subscribe video ini. Kalau kalian suka, like sebanyak-banyak mungkin. Saya akan bikin video-video terbaru lagi. Oke, guys, perjalanan untuk air terjun sudah mau hampir dekat, guys. Kita harus berlari. Mari
Oke. Kita harus terus berlari, guys. Oke, guys, perjuangan ini sangat melelahkan. Kita harus menyeberang lagi, guys. Nah, kita harus menyeberang lagi, guys. Wow. Guys, ini dalam banget, guys. Melewati ribuan batu-batu, guys. Satu persatu kita lewati rintangan yang menghadang di depan, guys. Wah, parah, guys. Parah, parah, parah banget, guys. Kita harus hati-hati, guys. Kalau tidak, kita bisa.